Sukses dengan melihat Asnawi Mangkualam yang berhasil survive di Liga Korea, tim asal Korea lain sepertinya mulai melirik pemain Indonesia untuk juga bermain di kompetisi tersebut. Terbaru, nama Pratama Arhan, yang tengah membela Tokyo Verdy di Liga Jepang, dilaporkan telah menjalin kesepakatan dengan klub Korea Suwon FC, di mana hal itu dilaporkan oleh media olahraga setempat Sport Chosun. Kabar ini jelas menjadi kabar yang menarik, dan akan coba kami ulas isu tersebut dalam video berikut ini. Arhan Pratama merupakan salah satu pemain terbaik di skuad timnas Indonesia saat ini. Meski usianya masih terbilang cukup muda, yakni 21 tahun, tapi kematangannya dan kualitas teknisnya dinilai berada di level yang sangat tinggi. Dan itu kenapa dirinya berhasil menembus Liga Jepang untuk bergabung dengan tim Liga 2-nya, J-League, yakni Tokyo Verdy. Memang, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan, tapi dalam beberapa kesempatan, dirinya juga dipercaya untuk bermain bahkan berhasil memberikan kontribusi cukup apik untuk timnya Tokyo Verdy. 左前から軽いリードすみは、左から、あるいは、プンという時間帯になっていきます。一度下げていく、かなり大きな展開になってきた。Meski begitu, kurangnya menit bermain yang didapatkan Arhan di Liga Jepang membuatnya membuka opsi lain, dan dengan sisa kontrak yang akan berakhir pada Januari 2024 atau kurang dari 6 bulan, Arhan sudah bebas untuk melakukan negosiasi dengan klub lainnya, di mana laporan terbaru klub Kalik Suwon FC disebutkan telah menjalin kesepakatan dengan mantan pemain dari PSIS Semarang itu. Berdasarkan informasi yang kami kutip dari sport.chosun.com, di situ dijelaskan jika pada tanggal 26 yang lalu, seorang pejabat yang mengetahui pasar transfer Kalik berkata jika Suwon FC hampir merekrut pemain nasional Indonesia Pratama Arhan. Kesepakatan telah dicapai dengan Arhan yang berstatus bebas transfer, dan detailnya rencananya akan diumumkan segera setelah diselesaikan. Lebih lanjut, laporan itu juga menjelaskan jika manajer umum Suwon FC Cho Son Hu memang telah menguasai pasar Asia Tenggara untuk meningkatkan nilai klub. Perhatian khusus diberikan kepada Indonesia, dan Suwon FC menilai jika Arhan Pratama sebagai pemain berkualitas. Info tentang tim Suwon FC. Suwon FC merupakan tim yang didirikan pada tahun 2003 dan memulai kampanye Kalik perdananya sejak musim 2013. Sejak saat itu, tiga trofi telah mereka menangkan, yakni dua trofi League Cup dan juga trofi kompetisi Kalik 2. Saat ini sendiri, tim yang bermarkas di Suwon Stadium itu bermain di kompetisi tertinggi Liga Korea dengan menempati posisi 10 dari 13 tim. Skuad Suwon sendiri sebagian besar pemainnya terdiri dari pemain lokal. Hanya ada 3 pemain asing yang berasal dari Australia, Brazil, dan juga Afrika Selatan. Arhan Pratama diharapkan bisa jadi generasi baru. Dalam laporan yang disampaikan Sport Chosun, dijelaskan jika masuknya Arhan Pratama yang baru berusia 21 tahun tak terlepas dari regenerasi di skuad Suwon FC saat ini. Pasalnya, fullback utama mereka Don Ho Cheong saat ini telah berusia 33 tahun, di mana manajer ingin menyiapkan Arhan sebagai penggantinya. Sejauh ini, menurut artikel yang ditulis oleh reporter Park Chan Jun tersebut, diketahui Suwon FC aktif memberikan kesempatan kepada Arhan dan berminat membinanya. Arhan pun disebut-sebut menyatakan puas dengan rencana Suwon FC dan memutuskan akan berangkat ke Korea Selatan setelah kontraknya habis di bulan Januari mendatang. Penampilan Arhan. Bersama Tokyo Verdy, Arhan memang belum menunjukkan performa yang impresif, terkhusus saat dirinya lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dia hanya bermain di 2 laga Emperor Cup, sedangkan di kompetisi J-League tuh, dia hanya bermain dalam 1 pertandingan saja. Meski begitu, performa impresifnya bersama Timnas Indonesia menjadi penilaian positif, terkhusus saat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong selalu mempercayainya untuk bermain sebagai fullback utama di skuad Garuda, dengan Asnawi di kanan dan Arhan di kiri. From distance, it dips on Karofane.
Terlepas dari ekspansi pasar yang ingin dilakukan klub-klub Korea ke Asia Tenggara, bergabungnya pemain Indonesia ke tim Korea sejatinya telah membuktikan jika kualitas para pemain Indonesia sebenarnya bisa bersaing di negeri ginseng itu. Tercatat, Asnawi telah membuktikannya sejauh ini. Ia adalah pilihan utama tim Jongnam Dragon di Kalikto, yang menggambarkan jika dirinya bisa bersaing di sana. Ya, jadi itulah cerita di balik rumor transfer sosok Arhan Pratama yang akan terbang ke Korea untuk bergabung dengan klub asal Korsel Suwon FC.